Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari dekat stasiun Kepanjen, persis dekat di JPL 107, dekat stasiun Kepanjen. Di sana sudah tersedia yang akan masuk kereta api Gajayana. Gajayana tujuan ke Gambir dari Malang. Padahal ini keretanya mau masuk ya, tapi JPL-nya udah ditutup, teman-teman. Berarti ini tuh berhentinya itu mentok sama jalan. Mentok sampai jalan, teman-teman. Jadi JPL-nya harus ditutup walaupun keretanya berhenti. Karena panjang banget rangkaian kereta api Gajayana ini. Oh, dibuka lagi. Karena nggak ngehalangin jalan. Wah, unik sekali sini. Baru pertama kali saya melihat JPL nutup tapi keretanya nggak lewat di JPL tersebut. Oke, kereta api Gajayana berhenti di stasiun Kepanjen untuk keperluan menaik turunkan penumpang. Berhenti sekitar 3 menit kalau nggak salah ya, teman-teman. Rangkaiannya panjang banget sampai ke belakang tuh. Membawa kelas luxury juga. Oke, kita tunggu saja kereta api Gajayana diberangkatkan dari stasiun Kepanjen. Sinyal keluar sudah mengangkat. Tandanya kereta api Gajayana dipersilahkan untuk berangkat dari stasiun Kepanjen. Lokomotif yang melayani CC206 1360. Nah, ini kelas luxury-nya, teman-teman. Menggunakan rangkaian eksekutif K10 angkatan 16. Livery-nya sudah pada baru ya. View-nya mantep kalau ke sebelah sana. Langsung belokan lurusan. Duh, itu anak-anak takut kejepit wesel. Oke, teman-teman, sekian dulu ya, karena setelah ini
selisih waktu ke kereta berikutnya itu masih lama. Jadi see you on next video. Jangan lupa di like, di komen, beri kritik yang membangun untuk channel saya lebih baik ke depannya, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.